gimana nih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya lah. Terus siapa yang namanin kamu? Kakak. Kira-kira kerja, Seng? Ya udah, gak usah kalau gak ada kakak. Jangan lupa nonton aksi sekarang. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang so pasti udah kalian tunggu. Ya, tentang kebersamaan Lesti dan Bilar kegesrekan ke kita tentang berita terbaru terupdate mereka berdua. Namun yang paling menarik adalah penampilan Lesti Kejora yang ada di aksi. Karena kali ini Lesti begitu memukau kita semua saat ia tampil dengan ungu. Ya, dia menyanyikan lagu Bismillah Cinta dengan Pasha. Terlihat Lesti begitu menjiwai, apalagi AA Pasha juga menjadikan penampilan mereka begitu spektakuler. Apalagi sebelumnya Ibu Ahsiwi Ahmad selaku direktur dari RSCM tersebut mengungkapkan kehebohan penampilan mereka yang sudah memang ditunggu. Akan ada kejutan dini hari nanti di aksi Asia 2021. Bintang tamunya nanti sangat spesial. Para clickers dan Lesti lovers siap-siap nonton ya malam ini, karena akan ada Ungu Band dan Dede Lesti Kejora tampil dalam aksi dini hari ini nanti, guys. Wow, tentu hal itu menjadi lengkap dan menjadi semakin menarik. Karena Lesti dengan Pasha Ungu dan Ungu Band akan tampil bersama, dan nyatanya penampilan mereka mampu memukau baik para Leslar, para Lesti lover, dan juga clickers. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ungu sebelumnya bahwa memang penampilan mereka berdua layak ditunggu dan dinanti. Apalagi sang Ustadz Subki pun sangat menarik perhatian setiap berusaha foto dengan Pasha Ungu. Wow, sungguh seru. Lalu bagaimana dengan kekasihnya Rizky Billar yang juga hari ini berada di acara sahur, yakni tepatnya ia ada di Facebooker. Ya, dia sangat kagum dengan penampilan Lesti dan Ungu di aksi kali ini, karena Rizky Billar selalu ya peka sosial media dia di sela-sela yang namanya break, selalu menyempatkan untuk menyaksikan, untuk selalu sensing segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan dirinya maupun dengan doinya Lesti yang lagi tampil di aksi Indosiar malam ini. Tentu hal tersebut menambah romantisme kisah cinta mereka yang selalu menarik, selalu asik, selalu membuat kita baper, bikin seru, dan bikin semua lebih berwarna. Ya, warna kisah cinta mereka yang segera akan dihalalkan menjadi sepasang suami istri. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdua, tentunya jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.